Assalamualaikum semua and hello YouTube. Baik, dan apa kabar korang? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera insyaAllah. Hari ni aku nak buat sedikit video pasal baju hujan Rayman Brave the Weather. Okey. So memandangkan sekarang ni tengah hujan, aku akan tunjukkan kat korang betapa aku menang cakap lah kan. Korang tengok sendiri video ni sampai habis dan korang akan tahu. So aku ada order ni, aku dah dapat dah dua order, double order. Nak hantar kat mana aku tak check lagi, tapi sekejap aku tengok. Aku just nak test baju hujan ni. Actually aku dah pakai lama dah, cuma aku baru nak buat video pasal baju hujan ni. So korang stay tune dan nantikan aku akan update kepada korang segala-galanya pasal kelebihan baju hujan daripada Rayman ni. Alright, stay tune geng. Okay, alhamdulillah aku sekarang ada dekat Prima Alam Damai. Pencun teruk. Aku nak tunjukkan sikit apa yang dah berlaku kat aku. Alright, so ni keadaan aku. Dia dah mula kering sebab dalam jalan aku datang sini tadi ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan. Tapi still basah lah. Aku boleh consider basah teruk lah. So nak try buka, tapi takut hujan lagi oh. Tapi itulah, hujan macam tak hujan sebab cuaca panas je. Macam kalau kau tengok video tadi kan. Tapi aku cubalah. Okay. Tak basah geng, tak basah geng. Okay, tu satu. And then lagi satu yang bestnya, the best part untuk baju hujan ni, dia ada poket kat sini tau. So tadi aku dapat cash pada customer. So first, tak basah guys, tak basah, tak basah. Tak basah, tak basah mat. Memang gempak gila. Bukan tu je aku letak dalam ni, aku letak tak basah geng. Ni aku punya bag, aku letak ni USB cable. Tengok USB cable eh. Sekejap eh. Sorry aku malas nak buka mat ni. Mana ada basah geng, tak ada kesan air langsung geng. Ni aku punya stand untuk aku punya kamera. So aku boleh bagi thumbs up kepada Rayman atas kerjaan mereka mewujudkan apa raincoat Rayman ni. Sejujurnya aku berpuas hati dan sangat-sangat suka lah dengan apa yang diorang bagi ataupun apa yang diorang dah hasilkan ni. Jadi aku sarankan kepada korang semua kat luar, especially rider-rider delivery apa semua, korang boleh cari raincoat ni. Aku akan letakkan link dekat description ataupun dekat pin komen. Jangan lupa untuk dapatkan juga Rayman Classic. Aku akan letak link dekat description ataupun dekat pin komen nanti, so korang boleh dapatkan terus. Sumpah tak menyesal, aku yakin dan pasti korang akan tinggalkan baju hujan yang berwarna lain tu. Sebab apa? Baju hujan ni tak panas. Sebab apa aku cakap tak panas? Sebab dia tak terlalu heavy, sebab dia lightweight, dia tak berat. Macam ada satu lagi tu yang warna hijau tu kan, berat nak mati. Tapi kalau redah hujan lebat, tembus juga, sama je. Ni langsung tak basah kan, tak basah langsung, kering. Itu je aku boleh cakap. Aku tak nak cakap lebih-lebih kan. So far memang aku impress lah dengan apa yang diorang buat ni. Aku menggalakkan korang juga untuk dapatkan raincoat ni. Tengok, cepat gila dia kering. Dia macam ibarat macam korang pakai windbreaker lah. Korang tahu windbreaker kan. Tapi masalahnya windbreaker tu dia, kalau macam hujan sikit-sikit tu okey lagi, tapi kalau hujan lebat basah lencona kan. Tapi kalau macam ni tidak sama sekali kan. Korang boleh tengok sendiri hasil dia. Sampai ke dalam poket kecil ni pun kering, tak basah, tak ada lah. Yang titik-titik air kat bahagian luar je.
nikmat apa lagi yang kau nak dustakan ni. Ya geng, so aku rasa cukup dulu video aku untuk kali ini. Terima kasih aku ucapkan kepada korang telah menonton dari awal hingga ke akhir video. Kepada yang baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan butang like, komen, share dan juga subscribe. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih aku ucapkan kepada korang. Akhir kata daripada aku, hingga berjumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.